di negeri Perlis, dan juga beliau adalah merangkap sebagai ketua penolong pengarah bahagian pengurusan masjid di Jabatan Ahliwal Agama Islam negeri Perlis. Seterusnya, yang dikasihi barisan urustia daripada Jabatan Mufti negeri Perlis, daripada jawatankuasa Masjid Alwi, daripada Maibs, daripada Jaibs, seterusnya hadirat mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting, yang sangat memberikan kesan yang besar khususnya dalam usaha kita untuk menyebarluaskan dakwah Islam ini di tanah air kita. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hijr ayat 9, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamilah yang akan memelihara dan menjaganya. Ini satu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam urusan untuk menjaga dan memelihara Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan nahnu, kami, menunjukkan bahawa ada musyarakah di situ, iaitu Allah Subhanahu wa taala dan kerajaannya, termasuk tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala berupa para malaikat, berupa manusia, dalam usaha untuk menjaga agama ini. Jadi terbeban kepada kita semua umat Islam. Kenapa? Kerana kita pada hari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Ini kita beriman bahawa Nabi telah meninggal dunia. Kita tak jumpa dah Nabi secara yaqazah, tak jumpa dah, tak nampak. Kalau jumpa Nabi secara yaqazah, senang minta Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita Quran, tapi dah tak ada. Nah, jadi dengan sebab itu, pada pagi ini kita akan membicarakan berkaitan dengan satu tajuk yang penting, iaitu penyelewengan atas nama Nabi. Ini satu perkara yang besar, yang serius. Dia sebenarnya perkara yang serius ini, dia macam kita nak didik anak kita supaya dia pandai melintas jalan, tengok kiri, tengok kanan. Walaupun kita ajar dah tengok kiri, tengok kanan, kita tengok cara dia tengok kiri, tengok kanan tu, macam tak lepas nak lintas jalan ni. Kadang-kadang kita tarik tangan dia, kadang-kadang kita sentap tangan dia. Kenapa? Kerana kita nak memberi pelajaran kepada dia. Demikianlah umat. Dok bercerita tentang agama ini, mereka ini cerita Nabi kata macam ni. Nabi sejak-sejak kata, Nabi kata macam ni. Jadi kita nak supaya umat kita, umat Islam ini berhati-hati dalam perkara ini supaya tidak terjebak seperti mana yang berlaku kepada generasi yang terdahulu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, kisahkan mereka ini di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 87, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Yaitu Allah Taala sebut, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul, dan kami berikan kepada Nabi Isa bin Maryam beberapa mukjizat, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu dengan sombong takbur menolaknya, sehingga sebahagian dari rasul-rasul itu kamu dustakan, sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya. Ini telah berlaku kepada rasul-rasul sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini telah didustakan, mereka ini telah diketepikan ajarannya, diterima sebahagian, ditolak sebahagian. Jadi kita tak nak perkara ini berlaku kepada umat Islam.
Dengan sebab itu kita juga membincangkan perkara ini. InsyaAllah bukan saya yang nak menghuraikannya. Kita ada panel-panel yang yang hebat, panel-panel yang saya kira berpengalaman dalam dunia dakwah khususnya di tanah air kita ini. Baik, untuk yang pertama iaitu kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairil Anwar, iaitu boleh tak nak minta Ustaz terangkan apakah yang dimaksudkan dengan penyelewengan atas nama Nabi dan sejarah ringkas berkaitan dengan perkara ini, bila mula perkara ini. Jadi dipersilakan Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala berjumpa pagi ini. Allah Subhanahu wa Taala menyatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasula, dan sesiapa yang yushaqiq, menyelisihi, yushaqiq ar-rasul, menyelisihi rasul. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada mereka atau menjelas kepada mereka al-huda, itu petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan berikutnya mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla, nescaya kami akan bagi apa yang dia nak. Maksudnya apa yang dia ikut jalan yang bukan jalan Rasul dan bukan jalan kaum muslimin, maka kami benarkan, Allah izinkan benda itu berlaku dan dia akan ikut, dan Allah izin benda itu jadi. Tetapi akhirnya Allah akan sampaikan mereka ini ke neraka jahannam. Yushaqiq, perkataan yushaqiq ay yukhalif, iaitu bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan bercanggah termasuk yang disebut menyeleweng, munharif. Inharafa, kalau kita inharafa sayyarah, kereta tu tergelincir, melencong. Inharafa, melencong daripada jadatis sawab, mala an jadatis sawab, iaitu daripada jalan yang betul, dia melencong ke kiri ataupun ke kanan. Yushaqiq ar-rasul, menyelisihi rasul, boleh jadi dengan pelbagai nanti kita akan sebut pokok-pokoknya yang nanti dalam sejarah Islam pun berlaku. Maka sehingga ke zaman hari ini, maka ada orang yang menyeleweng daripada jalan rasul. Sama ada dia menyeleweng itu, dia tak sebut kerana agama, memang purposely menyeleweng daripada jalan rasul untuk merosakkan agama, atau menyeleweng atas nama rasul. Menyeleweng atas nama rasul maksudnya kemungkinan dia bukan bermaksud nak menyeleweng, tapi jahil. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah umat Islam, hadis palsu, macam-macam sebab orang buat hadis palsu. Antara yang buat hadis palsu adalah orang saleh, orang baik-baik, bukan orang yang nak memang sengaja untuk buat hadis palsu. Seperti puak-puak Rafidah, Syiah di zaman awal kilang hadis palsu. Dia kilang, produce hadis palsu. Itu kerja dia, untuk menyokong mazhab dia, untuk menyokong apa yang dia nak bawa, untuk menjatuhkan orang. Maka dia buat hadis palsu. Itu Syiah. Tapi kita ada golongan yang buat hadis palsu bertujuan untuk baik. Sebab itu sebahagian mereka, nahnu nukadzibulah la alaih, kita bohong kerana rasul, bukan bohong atas nama rasul. Ada beza. Nukadzibulahu, kita bohong buat hadis palsu ni bukan sebab nak menyelisihi rasul, tetapi kerana Nabi lah. So bila kita buat hadis palsu nak menyokong Nabi,
Kita buat hadis palsu nak menyokong agama Islam. Nukadzibu lahu la alaih. Bukan kita buat hadis palsu nak meruntuhkan Islam. Maka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka buat benda tu bagus. Tapi akhirnya sebenarnya benda tu tak haram pun dan tak diharuskan dan bahkan haram, bahkan ianya berdosa besar. Maka ini termasuk yushaqiq wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, lepas datang kepada mereka petunjuk al-Quran, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, berikutnya ikut pula jalan yang bukan jalan orang mukmin. Jalan orang mukmin dah tentu di awalnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu dalil ijma'. Sehingga sebahagian para ulama fiqh atau ulama usul menyatakan ijma' itu bukan yang kemudian. Ijma' adalah ijma' sahabah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Tak mau ikut jalan sahabat Nabi. Maka muncul golongan-golongan ahlul bid'ah atau dipanggil ahlul ahwa' wal bid'ah, pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Dan mereka ini menyelisihi Rasul dan menyelisihi kaum mukminin, iaitu menyelisihi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi SAW menyatakan khatta lana, sahabat meriwayatkan Abdullah ibn Mas'ud, khatta lana Rasulullah SAW khattan mustaqiman. Nabi telah melukiskan satu garisan lurus, mustaqiman, biyadihi, dengan tangannya. Mustaqiman, tawilan, sebagai riwayat panjang, Nabi lukis garis lurus panjang. Kemudian sumaqal, dan Nabi kata hadza sabilullah, ini jalan Allah, mustaqiman, yang lurus. Kemudian khatta yaminan wa shimalan, khatta khututan yaminan wa shimalan. Kemudian Nabi lukiskan garis kiri kanan pendek, kasiran pendek, maksudnya cabang-cabang lah. Daripada highway itu dia ada exit. Dan setiap jalan had yang kiri kanan tu adanya syaitan yad'ulah, adanya setan yang memanggil kepadanya. Jalan yang lurus ini jalan Allah, sabilullah, hadza sabilullah. Dan hak jalan yang bengkang-bengkok ataupun yang telah terpisah daripada jalan hak yang lurus itu, maka tak dibenarkan kita ikutnya. Wala tattabi'u subula, jangan kamu ikut jalan subul, jalan kiri kanan yang banyak-banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka menyebabkan kurang ataupun kamu semua akan terpecah daripada jalan yang lurus. Ini munharif, ini yang rosak ni. Maka setiap jalan hak yang rosak ni ada syaitan yad'u lahu, ada setan yang mengepalai kepadanya. Jadi Nabi telah bagikan banyak dalam hadis-hadis Nabi tentang isyarat benda ni. Dan telah pun muncul pada zaman Nabi puak-puak yang akan datang berikutnya yang Nabi sebut seperti Zulkhuwaisirah, akan datang daripada min dhiyah hadzal rajul, orang yang daripada ni sulbi kawan ni, nanti puak-puak khawarij akan lahir lagi berikutnya, puak-puak syiah rafidah. Jadi itu ni semua ini munharif, semua ni orang yang telah pun berpecah. Itu dalam sejarah seperti mana yang kita sebut tadi, hadis palsu juga begitulah. Maka mereka berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ahli bid'ah yang ada pada zaman kita pada hari ini, semuanya adalah daripada hak yang asal tu. Khawarij, Syiah, atau dipanggil Rafidah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, ini yang awal. Sampai kita pun tak tahu dah, tak dengar dah mana ada kumpulan Jabariyah dah sekarang ni. Al-Jabar adalah. Tak ada dah kumpulan Khawarij, memang tak ada. Tapi doktrin ada. Ahli-ahli bid'ah yang zaman moden adalah sebahagiannya rebranding. Rebranding, tukar nama je. Tak kira lah apa namanya, liberal kah ke benda kah. Yang penting pemikiran tu telah pun ada. Dan sebahagian yang ada zaman sekarang dah jadi campur dalca, kata semalam tak? Dalca.
campur sikit ajaran Syiah, campur sikit ajaran Khawarij, campur sikit pemahaman Jabariyah, campur sikit pemahaman Mu'tazilah. Jadilah dia bentuk yang baru. Itu ahli bid'ah zaman sekarang. Maka semua ahli bid'ah yang ada pada zaman sekarang bukan benda baru. Dia hanya rebranding ada kumpulan ahli bid'ah yang lama. Maka mereka ni sebahagiannya sedar yang mereka tu sengaja sesat, dan sebahagian mereka pun tak sedar yang mereka tu telah tersesat. Sebagaimana yang kita sebut tadi, orang buat hadis palsu, nukadzibu lahu, kami buat hadis palsu nak menyokong agama Islam, bukan nak meruntuhkan Islam. Itulah yang jadi zaman sekarang. Maka penyelewengan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku dalam hadis, berlaku dalam akidah. Maka disandarkan kepada agama, disandarkan kepada agama. Orang zaman sekarang kata angka 13 pun itu angka yang afdal dalam Islam pun sandar kepada Islam. Maka kaitlah dengan tengok tentera Ahli Badar ada 313. Sebab itu angka 13 adalah angka om. Jadilah kita macam orang-orang yang mempercayai angka yang ada ong, tak ada ong kan. Berikutnya macam-macam. Hak yang dah disebut banyak kali lah. Sebutlah jerai lah, tak jerai lah. Hak gunung jerai tu bukan 2-3 hari baru ni. Hak kawal tu dah lama dah berjerainya. Dah ahli bida'ah tu dah lama dah, depa-depa tu ada. Tinggal tukar watak aje. Hak yang kawan dulu dah kalah debat lah, dah tak muncul-muncul hak yang baru. Hak yang kawan kalah meninggal, hak muncul hak baru. Begitulah. Maka begitu juga kita dengan sunnah. Orang lama kita juga ada sebagian yang telah pergi. Maka kitalah yang akan meneruskan perjalanan dan juga perjuangan ini untuk mengekang benda-benda ini semua. Yahmilu hadzal ilmi min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Itu kerja para ulama dan itu kerja kita pada hari ini. Yahmilu hadzal ilm, bawa agama ini oleh min kulli khalafin uduluhu. Pada setiap zaman itu ada orang yang membawanya, uduluhu, orang-orang yang adil. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin, kerjanya menafikan tahrif al-ghalin, penyelewengan orang melampau. Maka penyelewengan orang melampau yang zaman sekarang ni, hak yang banyaknya hak yang melampau tu lah. Maka penyelewengan melampau, hak yang buat kerja melampau ni pun kadang-kadang dia pun tak sedar yang dia dah sesat. Yang dia rasa dia itu atas jalan yang lurus tadi tu. Hak tu kata banyak kalam para salaf, ilzam tariq al-huda, ilzam lazimi jalan kebenaran huda, wala tastawhish qillat as-salikin. Jangan kita rasa asing, jangan rasa terganggu dengan sedikitnya orang yang melalui jalan ni. Wa yahdhar, ihdhar turuq ad-dalal, jaga-jaga jalan-jalan kesesatan dalal. Wala taghtarra bi kathratil halikin, jangan tertipu dengan ramainya orang yang mengikut jalan tu. Tengok restoran ni punyalah ramai orang zaman sekarang, habis semua ni. Apa yang ada pada negeri Perlis ini? Kita pun Google lah. Nak rasalah ramai sangat orang pergi. Pergi. Allah, makanan dia. Kan? Ramai sajalah. Tapi tak ada apa. Ramai. Tertipu dengan ramainya orang. Tengok-tengok hak kedai ni. Allah, tak ada orang pun. Tak apalah, dah kedai ni penuh sangat, kita makanlah. Hak kedai tak ada orang ni, hak makan kedai orang tak ada orang ni, sedap kan? Sedap pula. Hak tu, jangan tertipu dengan ramainya orang. Itu contoh aja, bukan tak ada kena-mengena yang kedai-kedai yang ada sini . Jadi jaga-jaga, jangan kita rasa betul ke jalan ni . Nampak ustaz-ustaz ni pun tak banyak yang kena Wahabi ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dah ramai, jangan bimbang. Sekarang dah boleh bangga dah. Boleh? Dah ramai, dah masuk senarai. Tapi jangan tertipu dengan ramai. Tapi still, kita masih sikit. Nak dibanding hak dengan hak yang merepek-repek tu.
So ramainya orang yang ni jangan tertipu. Idza ilzam tariq al-huda. Ikut jel, ikut dalil. Quran, sunnah dan apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi. Maka itu sepanjang sejarahnya. Maka sejarah ni seperti juga yang telah disebut oleh yang sebelum-sebelum ni, yalakum laqbul al-khawarij mu'tazilah. Ini semua adalah munharif yang telah pun tersesat jalan daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya kitalah sampai pada hari ini. Maka apa-apa yang berlaku semenjak dua menjak ni, yang banyak isu-isu yang sekarang kita duk lawan ni, maka itu antaranya. Dan kita rasa bahawasanya mereka pun tak tahu, kadang-kadang mereka pun tersesat jalan. Sehingga kadang-kadangnya minta maaf. Minta maaf pun minta maaf kerana orang bising. Bukan dia minta maaf di atas kesalahan yang dibuat, dan bukan dia minta maaf atas nak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang mereka sebutkan. Dan itu bid'ah. Dan jalan bid'ah ni ramailah, sebab bid'ah tidak akan jadi melainkan dia datang dengan rasa seronok, rasa syahwat nafsu tu. Nafsu akan suka kepada benda bid'ah dan benda-benda sebagainya. Perbuatan manusia tak keluar dari tiga. Satu, tauhid, lawannya syirik. Yang kedua, sunnah, lawannya bid'ah. Dan yang ketiga, taat, lawannya maksiat. Itu je. Itu tiga perbuatan kita yang ada berlawanan. Tauhid lawan syirik. Tak ada tauhid kongsi dengan syirik, no. Kita sujud dekat kubur tapi kita minta ke Allah, no. Tak ada. Tak ada benda yang namanya tauhid macam tu. Pergilah mana-mana, bukan Gunung Jerai aja. Malaysia ni okeylah, taklah seteruk hat luar. Pergilah mana-mana, hatta Turki ke mana ke pergi, saya pergi Ankara. Pergi kubur Haji Bayram Ankara. Tulis lagi tu, sila peluk kayu kubur tu. Peluk dan mohon hajat. Syirik. Sebelum sampai ke kubur, kedai-kedai duk jual tangkal lah. Tangkal, tiga segi tangkal bertali tu ikat lah. Tangkal, dijual dan setiap kedai. On the way nak pergi ke kubur hat Haji Bayram tu. Mana-mana pun begitulah. Syirik tak boleh bercampur dengan tauhid. No. Sunnah pun tak boleh campur dengan bid'ah. Tak ada ini sunnah tapi boleh ini bid'ah. Tapi bertepatan dengan sunnah ni cakap apa ni? Tak ada. Tak boleh difahami sunnah ada sikit-sikit bid'ah. Bid'ah ada sikit-sikit sunnah. Tak ada. Black or white. Hitam putih, itu aja. Dia bukan macam hadis dulu-dulu, hadis ni hadis sahih, hadis tak sahih. Zaman sekarang hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Kelabu habis semua orang. Sehingga maudhu' pun tak kira lah maudhu', tapi kan Nabi cakap kan hadis, hadis maudhu', hadis palsu. Iyalah hadis palsu, tapi Nabi cakap tu hadis kan. Itu setan punya kerja. Syubuhat wa syahwat. Syubuhat wa syahwat. Macam mana nak hilangkan syubuhat? Ilmu. Mengaji. Orang sunnah tak adanya kerja duk menyanyi-nyanyi eh. Nak menyanyi-nyanyi itu hobi. Orang sunnah datang mengaji. Perkampungan sunnah ada pengisian, tak ada kita berhati amam eh. Tak ada. Ulama-ulama yang datang ke Malaysia pun, kalau yang namanya ulama dia akan bagi pengisian. Tiba-tiba ulama datang Malaysia menyanyi. Ulama apa ni? Tak ada. Orang sunnah ilmu. Seorang sunnah kena mengaji. Kata Imam Ahmad, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin dalalah. Usul sunnah di sisi kami, Imam Ahmad kata, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi.
Kenapa dia tak sebut Nabi? Sebab yang yang dipegang oleh sahabat Nabi itu hak yang Nabi bawa lah. Sebab tu dia kata addu 'alaiha bin tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajiz, tamassaku biha, pegang dia, dhamir mufrad. Ha. 'Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Hendaklah kamu dengan sunnahku, sunnah khulafa. Tapi Nabi kata tamassaku biha. Dia tak kata tamassaku bihima. Peganglah kedua-dua dah, peganglah dia. Maksudnya sunnah hak sahabat ni sunnah Nabi. Dan tak ada sahabat buat bidah. Dan itu orang sunnah. Dan itu ahli sunnah wal jamaah. Dan kalau kita tak mau ahli sunnah wal jamaah, maka kita jadi ahlul ahwa wal bidah. Tak ada tengah-tengah. Nah? Tak ada manzilatu bainal manzilatain. Tak ada rumah tengah-tengah macam Mu'tazilah. No. Imma sama ada kau ahli sunnah wal jamaah, ahli yang mengikut sunnah dan bersatu jamaah, atau ahlul ahwa wal bidah. Ataupun ahli pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Kalau dah suka atau tak suka ahli sunnah wal jamaah, jangan marah. Orang panggil kau ahlul ahwa wal bid'ah. Terimalah. Sebab kau memang ahlul ahwa wal bid'ah. So itu sunnah. Dan itu yang dimaksudkan berpegang kepada sunnah. Jangan menyeleweng. Jangan menyeleweng atas nama Rasulullah. Berpegang apa yang Nabi bawa, apa yang sahabat bawa. Apa yang Nabi tak buat, apa yang sahabat tak buat, bermaksud tak adalah. Dan itu yang disebut oleh Al-Imam Syatibi. Nak tengok sesuatu, maka tengok para sahabat Nabi. Dan kalau dah sahabat tak buat, tak adalah. Tak mungkin, tak mungkin. Benda yang Nabi tak tahu dan benda yang sahabat tak tahu, tak mungkin orang zaman sekarang tahu. Tak mungkin. Tak ada benda yang Nabi tak buat dan sahabat tak buat, tiba-tiba orang zaman sekarang, dia kata sunnah. Tak boleh. Maksudnya bukan sunnah. Maka dia masuk benda harus ke, benda makruh ke, benda-benda yang lain. Tak akan ada yang Nabi tak buat dan yang sahabat tak buat, orang yang kemudian lebih faham daripada Rasulullah ataupun para sahabat Nabi. Ha, itu dia ahlus sunnah wal jamaah. Apa maksud jamaah? Jamaah kita. Tak. Jamaah sahabat. Balik kepada jamaah sahabat. Asal jamaah itu sahabat. Baru berikutnya. Sawadul azam. Kumpulan ramai. Bukan macam kumpulan ramai zaman sekarang. Oh, kita kat Malaysia kena ikutlah kumpulan ramai. Sawadul azam. Siapa? Orang manjoy, orang bawa empiang. Itu yang ingat pun, kan bawa empiang. So, berpegang kepada sunnah dan tidak munharif. Dan tidak buat penyelewengan. Walau atas nama Rasulullah. Benda itu adalah haram. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair atas Ustaz Khairanwa atas penjelasan beliau sebentar tadi. Ada beberapa perkara yang menarik yang saya dapat simpulkan untuk pusingan yang awal ini bersama dengan beliau, iaitu yang pertama ialah berkaitan dengan bid'ah ini adalah merupakan satu perkara yang berlawanan dengan sunnah. Sebab itu mana-mana umat Islam bila dia buat sesuatu, hatta ahli bid'ah sekalipun, kita kata tuan tahniah telah buat bid'ah, dia akan marah kita. Sebab apa? Sebab bid'ah adalah satu konotasi yang negatif. Walaupun mungkin lepas tu letaklah bid'ah hasanah ke apakah itu, tapi kalau kita kata tuan tahniah telah buat bid'ah tapi bid'ah hasanah, dia mula-mula dia akan marah. Sebab apa? Sebab bid'ah dia bukan satu benda yang positif yang selari dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tak boleh ikut majoriti kerana majoriti orang mereka ini terpengaruh dengan iklan ataupun terpengaruh dengan perkara-perkara yang menarik minat mereka. Dengan sebab itu kadang-kadang kita tengok berapa ramai orang tertipu dengan scammers zaman sekarang ni. Kenapa? Kerana dia tertarik dengan iklan. Dan iklan itu tentu dah palsu. Tentu dah palsu. Jadi demikian dengan agama kita ini, bagaimana agama ini telah diubah suai, diseleweng atas nama Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi inilah yang bawa agama ini. Maka sasaran seleweng ini Nabi lah.
sasaran untuk diselewengkan agama ini, supaya agama ini dilihat dapat lebih menarik, supaya agama ini dilihat untuk dapat menarik perhatian orang-orang yang menjadi sasaran-sasaran yang mereka nak tuju kan, nak dapatkan pengaruh, nak dapatkan habuan ekonomi dan sebagainya. Jadi ini perkara yang perlu sama-sama kita waspada. Dan sejarah yang seperti yang dinyatakan oleh Fadil Ustaz Muta tadi bermula sejak daripada zaman Nabi sendiri, iaitu selepas zaman Nabi SAW, di peringkat awal telah ada Jahmiyahnya, dah ada Mu'tazilah, dah ada Syiah, dan hari ini adalah merupakan Neo Ustaz, kemunculan semula. Rupa-rupanya perpindahan-perpindahan dia bukan pindah ruh, dia pindah pemikiran. Dari zaman dulu orang yang memperjuangkan sunnah berpindah pemikiran, berpindah ilmu daripada generasi ke generasi kemudian. Yang itu betul. Yang bid'ah pun dipindahkan juga daripada generasi awal dulu sampai ke generasi kemudian, berubah-ubah bid'ah dia. Semakin lama semakin pening, bagi kita pening lah, semakin lama semakin dia orang ni mempunyai, kita kata, percampuran. Syiah campur sikit yang ni, Mu'tazilah, Mu'tazilah campur sikit, liberal campur sikit, nu campur sikit ni. Dia sentiasa bid'ah itu benda yang bid'ah lah, dia takkan berubah menjadi sunnah. Baik, kita pergi beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Ahmad Sirajuddin. Iaitu Ustaz, apakah faktor-faktor berlakunya penyelewengan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita nak tahu faktor supaya kita boleh kena pasti dan supaya kita boleh mengelaklah daripada terjerumus dalam faktor-faktor tersebut. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Hafizuddin selaku moderator, selaku timbalan pengerusi Masjid Alwi. Yang bahagia sahabat panel Ustaz Muhammad Khairil Anwar ataupun disebut Ustaz MKA. Nama famous. Kadang semua tak kenal. Ustaz Khairil Anwar hak mana? Orang kata MKA. Oh, MKA. Orang baru ucam. Dan para hadirin hadirat yang berkampung di sini selama 3 hari. Ini hari ini hari terakhir kita di sini dengan semangat yang kita dapat di sebalik kuliah forum. Alhamdulillah. Nampak semua muka. Walaupun nampak muka mengantuk, tapi semangat juang tu kira insyaAllah kan. Sebab perang Badar mula sebelum perang tu semua sahabat mengantuk dulu kan, semua pakai telena belakang tu, biasa, bukan luar biasa, jangan mengeruh ya kan. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, saya rasa selesa berada di panel yang kedua, sebab panel yang kedua ni ditambah hak panel pertama je. Sebab Ustaz KA alhamdulillah tak sah, Ustaz Hafizuddin tanya soalan kat dia tu, dia dah jawab dah soalan hak tanya kat saya tu. Jadi tuan-tuan pakai hak tu lah. Cuma saya nak tambah sikit-sikit je. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu asar yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Asar yang diriwayatkan, yang direkodkan oleh Ad-Darimi dan Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Kata-kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyebut, kaifa antum idza labisatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir wattakhadhaha an-nasu sunnah, kaifa antum. Ibn Mas'ud kata apa? Bagaimana keadaan kamu apabila kamu diselubungi dengan fitnah? Ini satu gambaran yang Ibn Mas'ud gambarkan akan ada zaman yang macam tu. Kita hidup dalam keadaan fitnah. Kita ni hak golongan ni perkampungan sunnah. Ada tempat festival sunnah. Ada tempat nama sunnah juga dia buat. Semangat dia daripada kita. Kan? Kita, view kita ni, kalah kita dengan view hak dia, hak dia banyak lagi kan. Sebab itulah
bila panel pertama sebut jangan terpengaruh yang ramai, kadang-kadang yang ramai belum tentu. Sebab apa? Sebab bila mai menyanyi, ramai seronok menyanyi daripada majlis ilmu macam ni. Lengoh dah lah kita dapat kerusi hak sandak macam ni, semua peserta dapat duduk sila belakang kan. Cuma hak lega sikit tahun ni alhamdulillah, makan sedap kan dalam kemah. Sebab saya tengok hak telena ni bukan sebab letih, sebab makan terlajak sangat pagi tadi. Sak roti canai, sak nasi lemak kan. Ada hak saya tengok tu muka mai 3 hari tembam dah sebab makan banyak. Dia kata sedap. Saya, ustaz lah, saya lama dah tak makan sedap macam ni ni kan. Selama ni kita makan dalam keadaan kita tak guna tenaga yang banyak kan. Nah, hak ni kita guna tenaga, kita duduk fikir dah kuliah ni banyak, sagi keluar makan sagi kita belasah sungguh kan. Jadi tuan rahmat yang dirahmati Allah sekalian, ya rabu fiha saghir, dalam keadaan fitnah itulah. Apa maksud fitnah di sini? Fitnah yang mana anggapan orang menganggap yang bukan agama dianggap sebagai agama. Sebahagian orang dia tak tahu sebenarnya. Dia kata, ustaz, saya pening ustaz, buka TikTok, buka YouTube kan, buka Facebook, ustaz ni kata macam ni, ustaz ni kata macam ni, hak ni kata bid'ah, hak ni dia kata bid'ah hasanah. Hasanah boleh ya? Kan? Dia kata hak ni kata khilaf, dia kata hak ni syirik, dia kata hak ni dah bukan syirik. Saya pening, dia kata. Ah. Kalau orang utara dia sebut penin, tak ada G kat hujung. Penin. Kan? Penin, hujung lidah dia letak kat langit. Penin, dia tak jadi pening. Oh kan? Jadi masing-masing dia rasa hak mana agama betul. Tuan-tuan kenal dah, hak bagi hak tak kenal, letih nak cari hak mana hak betul ini. Teh. Wattakhadha sunnah. Masing-masing menjadikan yang fitnah itu dalam jadi sunnah, jadi agama. Macam itulah kanak-kanak membesar, yang tua semakin tua dalam keadaan tu. Wa iza ghuyirat, bila ada kelompok yang pejuang agama, pejuang sunnah ni nak ubah cerita, ish, hak ni ni bukan sunnah ni, hak ni ni bida'ah, hak ni ni khurafat ni, hak ni ni syirik ni. Qalu, lalu orang yang hidup dalam suasana, dalam keadaan yang macam tu kata apa? Ghuyirati sunnah. Awak, mereka ni nak ubah sunnah ke? Haa, tu dia. Mereka ni nak ubah sunnah ke? Kami buat lama dah. Mak ayah kami buat lama dah. Nenek moyang kami buat lama dah. Apa salahnya? Inilah hak geng kaum muda. Hak ni lah geng anak Pak Wahab. Pak Wahab lalu. Keluar macam-macam istilah. Kan? Keluar macam-macam istilah. Kan? Ini keadaan yang berlaku. Lalu para tabi'in yang mendengar perkataan Ibn Mas'ud kata, mata zalika ya Abu Abdurrahman, bila berlaku tu wahai Abu Abdurrahman, kunyah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lalu Ibn Mas'ud sebut 4 perkara yang sebahagiannya telah disebut oleh Ustaz Khairul Anwar tadi. 4 perkara ni, ini antara punca ataupun zaman yang berlakunya hidup zaman fitnah. Yang pertama beliau sebut, idza kasurat qurra'ukum, zaman yang mana ramainya qurra', daripada perkataan qari. Qari singular, plural dia qurra', jamak dia qurra'. Orang yang pandai baca Quran. Sekarang ni kita berada di zaman tu. Tak ada orang kita tak pandai baca Quran. Ramai hak hafal Quran. Yang pandai taranum, yang pandai ilmu Al-Quran. Dulu kita tak pernah dengar ilmu resam. Yang sebut resam Osmani itu, dia ada tulisan dia. Ilmu dhaq, ada ilmu yang berkaitan dengan titik. Dulu tulisan awal tak ada titik. Bismillah, ba tu tak ada titik. Ada ilmu fawasil, ilmu yang kira jumlah ayat Quran. Dulu orang kita duk kira ayat Quran ada 6666. Kira kok mana tak tahu. Belajar ilmu fawasil rupanya 6236. Ramai orang bidang Quran. Dan ramai juga pakai-pakai Quran.
Tetapi apabila kurang pendedahan tentang ilmu berkaitan dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak pelik ada tokoh-tokoh Quran yang sebut Nabi makan roti jala. Ha. Eh, saya tak sebut nama. Ha, ada makcik sebut tadi. Ustaz tak sebut pun. Ustaz tak sebut. Ha, 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 ha. Nasib baik tak masuk dalam live ni. Ha, Ustaz tak sebut. Ada yang sebut Bani Tamim. Ta tu pada tanah. Mim tu Melayu. Ni pun Ustaz tak sebut juga. Mana daripada orang yang bina Quran. Itu tak, tak kira lagi hadup mengajak kat masjid, mengajak Quran. Bawa hadis-hadis palsu berkaitan dengan fadailul Quran. Yang ajak tafsirnya. Bawa dengan cerita-cerita Israiliyat. Kan? Iza kasur qurra'ukum. Jadi masyarakat salah faham, salah tanggapan tentang agama. Yang mana orang hak bidang Quran ini duk bawa cerita. Dan orang bina Quran memang diterima dalam masyarakat. Sebab kita tak boleh tahu orang pandai sesuatu ilmu, kita tak tahu kemahiran yang ada pada Ustaz Hafizuddin. Ustaz Hafizuddin, kalau saya tak berkenan pun kita tak tahu. Dia master bina hadis, sekarang ni senazam PhD. Ustaz KA dah tengah buat PhD dah tu masa mana. Dah tunggu nak habis dia tu. Kan? Jadi orang tak tahu, tetapi kalau qori yang baca sedap, orang tahu tak? Orang tahu. Orang tak boleh nak cerita kehandalan ilmu dia kecuali orang yang berada di bidang Quran. Tetapi orang hak bidang ni lah Tuhan uji. Tuhan uji dengan suara dia, dengan ilmu dia. Sebab itulah kadang-kadang jadi masalah kepada kita bila kita pakar dalam satu bidang, kita tak mau mengaji bidang lain. Sebab tu saya nak minta sangat, kita yang semangat sunnah, biar kita kena pandai Quran sama. Sebagaimana orang yang berada di bidang Quran, kena belajar sunnah sama. Tuan-tuan rahmatullah Allah sekalian. Yang kedua, Ibnu Mas'ud sebut, waqallat fuqaha'ukum. Yang baik bidang Quran ni ramai. Tetapi waqallat fuqaha'ukum. Yang kurangnya orang yang faqih dalam agama. Faqihun jamak dia fuqaha. Orang yang faham agama. Sikit. Itu tak kira lagi orang yang PhD fiqh dah Ustaz KA, master fiqh dah. Bila tak ngaji hadis, habis pandangan-pandangan berdasarkan hadis palsu. Kan? Itu tak kira lagi. Hak nak yang Ibnu Semut sebut ni, sikitnya orang yang faham agama. Maksudnya orang yang ilmu dia berteraskan dua ilmu Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak lain tu tambahan usul fi qawaid fi aqidah, kan, bidang hadis, kan, bidang ilmu-ilmu yang berkaitan, termasuklah ilmu-ilmu yang akademik. Kadang-kadang ada juga, kan, macam pagi ni, kan, kita ada Dr. Sufian dan Dr. Irwan. Ha, kan, dua-dua ustaz sambung pakar dalam bidang ekonomi, dalam bidang muamalat, kan, hebat, kan. Jadi tuan-tuan puan rahmati Allah sekalian, yang ketiga, wakasurat umara'ukum. Zaman yang mana pada ketika tu pakat berebut nak jadi pemimpin umara', berkataan amir umara', berebut nak jadi pemimpin, kan. Baru je menang pilihan raya, duk canang siap dah pilihan raya selepas ni. Jadi kecamuk habis masyarakat kita. Dan sebab itulah apa yang diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Dua perkara, perselisihan tentang politik dan perselisihan tentang agama. Jadi tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila ramai berebut jawatan politik, sebab tu apa yang disebut oleh Ustaz MKA tadi ialah antara mazhab yang awal yang menyeleweng atas nama agama, mazhab Syiah, mazhab Khawarij. Ini mazhab-mazhab politik, kan, yang kita kata mazhab Syiah kilang hadis palsu.
Semua hadis berkaitan dengan kepimpinan. Sebab tu popok Syiah ni, dia bukan mazhab agama saja. Perjuangan dia, dia nak kuasai kerajaan. Sebab tu dia kira kalau boleh pegang negara, boleh pegang negeri. Berhati-hati nak sokong mana-mana parti pun, kan? Berhati-hati nak sokong mana-mana parti pun, tengok siapa hak kita sokong. Kadang-kadang memang pejuang Syiah pun, kan? Kadang-kadang hak sebahagian tu, tu dah hatak tunjuk dalam Facebook tu, gambar pira tu, kan? Tu tak kira lagi siapa nama ibu negara pula, Tehrani pun, kan? Jadi tuan-tuan rahmat yang dirahmati Allah sekali. Yang keempat, waqalat umanaukum, berebut nak jadi pemimpin tetapi yang sikitnya yang beramanah. Apa yang diisyaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nak cerita, suatu zaman berebut nak jadi pemimpin politik atau pemimpin kerajaan tetapi hak amanah ni tak ramai. Yang salah guna kuasa, yang tidak jujur, yang makan rasuah, yang pecah amanah, ini yang berlaku. Waltumiyasatid dunia bi'amalil akhirah, masing-masing, kan, masing-masing beramal nampak macam amal akhirat tetapi guna untuk kepentingan dunia. Ini antara faktor-faktor kepada penyelewengan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallah pada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sirajuddin atas huraian beliau sebentar tadi berkaitan dengan faktor-faktor penyelewengan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi faktor-faktor itu kita tengok daripada faktor yang disebutkan daripada asar Ibnu Mas'ud sebentar tadi, semuanya ada pada zaman kita ni. Jadi dengan sebab itu kita kena sangat berhati-hati, sangat teliti dalam nak menyampaikan, dalam usaha dakwah kita, dalam nak menyedarkan masyarakat, nak memberikan kefahaman kepada masyarakat supaya berpegang dengan sunnah yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan ajaran agama ini, satu perkara yang perlu kita sedar iaitu seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, dalam mukaddimah sahih Muslim, iaitu daripada Samurah bin Jundab dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma, iaitu man haddatha anni bihaditsin nara annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibin, iaitu siapa yang meriwayatkan daripada aku satu hadis yang mana dia tengok dalam hadis tersebut, dia nampak dalam hadis itu terdapat pendustaan. Maksudnya sudah ada unsur-unsur luar, tidak genuine, tidak origin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa annahul kadhibin, maka dia adalah salah seorang daripada para pendusta. Ini satu peringatan yang berat, bahkan seperti yang disebutkan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz MKA, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang mutawatir, iaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta ke atas namaku muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia siap tempat duduk dia dalam neraka. Kenapa dikaitkan dengan tempat duduk? Kerana para penceramah, para guru-guru mereka berceramah menyampaikan hadis-hadis berada di atas kerusi. Saya, tuan-tuan, panel pada hari ini, bahkan di tempat-tempat yang lain, guru-guru mereka mempunyai kerusi mereka, tempat mereka mengajar. Cuma kerusi itu boleh jadi kerusi, salah satu kerusi syurga, boleh jadi salah satu daripada kerusi-kerusi neraka. Maka kita kena hati-hatilah perkara ini. Dan Nabi SAW telah memberikan amaran ini, menunjukkan bahawa ia adalah satu dosa yang besar, yang perlu kita hindari, yang perlu kita hati-hati. Dan satu hakikat yang perlu kita sedar, agama ini tersebar, agama ini tertegak adalah dengan kebenaran, dengan kejujuran yang daripada umat dia. Dia tidak tertegak dengan penipuan, dengan penyelewengan, seperti yang
dinyatakan walaupun mungkin niat dia bagus, dia tengok orang tak banyak baca Quran, dia pun buatlah hadis palsu supaya ramai orang baca Quran. Dia tengok ramai orang tak bangun solat sunat, dia pun buatlah hadis palsu supaya orang bangun solat sunat. Walaupun tujuan dia baik, tetapi cara yang dia buat itu bukan cara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada pusingan yang kedua. Beralih kita semula kepada Al-Fadhil Ustaz MKA, iaitu Ustaz, apakah impak dan kesan kepada agama dan juga umat Islam hasil daripada tersebarnya penyelewengan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, orang duk tanya kepada Nabi ni semua benda baik-baik, seronok-seronok, benda-benda yang boleh, wahai Rasulullah, apa dia amal afdal, wahai Rasulullah, apa dia benda yang boleh masuk dalam syurga. Tetapi aku bertanya kepada Rasulullah benda buruk, anishar, supaya apa? Makhafata an taqa'u fih, supaya aku tanya benda buruk tu, supaya aku dapat hindarkan diriku dari tergelincir ke tempat buruk tu. Belajar akidah mesti faham juga syirik. Belajar akidah mesti belajar juga syirik. Kalau dia belajar akidah tak belajar syirik itu apa, dia akan jatuh dalam syirik. Belajar sunnah mesti belajar juga bidah. Kalau dia mengaji sunnah, sunnah ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, tapi bidah dia tak mengaji, apa dia bidah? Maka dia akan jatuh dalam bidah. Maka begitu juga kita, apa-apa pun mesti tahu sesuatu dan lawan kepada sesuatu. وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ. Dan dengan kita tahu lawan kepada benda tu, dan kita akan faham benda tu. Yang jadi masalah adalah orang-orang yang menyampaikan. Jadi apa kesan dia? Kata Mahmud Shaltut, kalaulah orang yang buat bid'ah ni, bid'ah dia tu kesannya pada dia aja, lahanal amr wasahulal khatab, senang kerja. Kalaulah bid'ah ni ataupun benda yang menyeleweng ni kena hanya dia punya kesan dia hanya pada orang yang buat, senang kerja kita, sepak je muka dia, selesai masalah kita. Tapi tak, kadang-kadang benda bid'ah ataupun benda yang menyeleweng terkena kepada orang yang buat, terkena juga kadang-kadang kepada pengikut atba', terkena juga kepada agama, terkena juga kepada ummah. So kalaulah benda bid'ah dia kena kat dia, dia lantaklah, kita pun tak teringin nak bagi kuliah cakap benda bid'ah. Baik kita cakap benda yang seronok-seronok je tak? Dan kita pun tak kena gam. Tak adalah orang duk report je tentang agama. Tak adalah kena panggil. Buat apa aku nak pergi kan? Buat masa aku je, banyak kerja aku nak buat lagi. Tapi tak, kesan dia boleh melibatkan diri orang yang buat. Kesan dia boleh menyebabkan kepada pengikut dia. Kesannya boleh menyebabkan kepada umat, dan kesannya juga boleh terpalit kepada agama. So sebab itu kesan banyaklah kalau yang kita sebut. Aslu kull syarrin, asal setiap benda buruk, ya'udu ilal bid'ah. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, asal setiap benda buruk balik kepada bidah. Itu dia. Kenapa? Kerana orang yang buat sesuatu bidah tak akan buat melainkan dia ada i'tiqad benda tu bagus. Itu yang jadi kepada orang yang cakap ke Imam Malik, dia nak ihram daripada Masjid Nabi. Imam Malik kata jangan ihram dari Zulhulaifah. Dia kata
lah, I nak bukan apa pun, just daripada in the qabr, di sisi kubur Nabi, di sisi masjid Nabi, apa fitnahnya? Jawab Imam Malik, fitnah apa yang lagi besar? Kalau orang yang buat ni merasakan apa yang dibuat oleh Nabi itu tak cukup sehingga dia nak pergi menokok tambah untuk bagi benda itu sempurna, itulah fitnahnya. Dan dia baca ayat. Imam Malik baca ayat. Apa ayat tu? Sudah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Ah, itulah fitnah dia. Akan terkena fitnah dan terkena azab yang pedih. Kenapa Imam Malik lantak dia dan suka dia lah nak umrah daripada Masjid Nabi, ada aku kisah lantak dia lah, tapi tak lah, nanti orang lain akan ikut, nanti orang lain akan ikut. Orang bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah ni ustaz? Benda lepas mayang, okay. Benda lepas mayang, semayang tu apa? Tanya kita pula, semayang tu apa? Perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, salam. Assalamualaikum. Habislah. So, apa masalahnya? Dia tak nampak masalahnya. Masalahnya, engkau buat demikian, orang lain ikut. Kenapa kita buat ni? Kenapa kita sapu muka? Sebab bapak kita buat lah. Dan kenapa bapak kita buat? Sebab tok kita buat. Dan kenapa orang buat? Ustaz ajar semayang buat macam tu. Nampak tu? Walaupun bendanya lepas semayang. Dulu kita buat contoh, kalau siang-siang tengah hari buta, hujan pun tak ada, buka Viper. Kengku. Hujan tak ada, kering. Kau ni kenapa? Apa masalah kau? Suka hati akulah nak pasang Viper. Apa orang kata? Tak ada jawapan lain lah. Gila lah. Assalamualaikum. Tak ada apa. Tak ada apa. So, oh, zaman Nabi dulu kan dia sapu pasir. Pasir melekat tu. So, dia sapu lah. Ni ada pasir? Tak ada pasir pun sapu. So, lepas semayang, Assalamualaikum. Boleh? Gila lah, orang kata gila. So bendanya bukan sesimpel engkau buat kemudian dah. Betul, orang bising, minta maaf, saya minta maaf. Minta maaf sekadar gitu je. Pengikut. Tuan Syekh minta maaf tu sebenarnya taqiyah je, ataupun Tuan Syekh minta maaf tu sebenarnya macam akam dululah. Kan? Kenapa masih ada lagi pengikut-pengikut dia? Kenapa? Kerana dia kata, tak tahulah apa jawapannya, abuya waktu tu dia macam mana tah. Saja je sebab orang bising kan, so minta maaf lah. So pengikut sendiri masih beriktikad demikian. So itu masalahnya. So asal setiap benda buruk itu, ya'udu ilal bid'ah. Balik kepada benda bid'ah. Sebab orang iktikad demikian. Apa kesan lagi? Kesan lain bahawasanya setiap sunnah yang dimatikan ataupun yang tak dibuat, maka hiduplah bid'ah. Ibnu Abbas sebut, semua para ulama salah sebut. Tak datang suatu zaman min amin malaikat illa ahdathu, malaikat orang buat suatu bid'ah. Dan amatu fiyah sunnah, dan dia mematikan sunnah. Maka setiap bid'ah yang hidup, satu sunnah mati. Satu bid'ah hidup, satu sunnah mati. Maka apa kena buat? Hidupkan sunnah, bid'ah mati. Hidupkan sunnah, nanti bid'ah akan mati. Tak boleh dua-dua macam itu. Tak boleh campur. Tak ada benda yang campur. Sunnah dengan bid'ah lain. Buat sunnah, bid'ah mati. Buat bid'ah, sunnah mati. Itu je. Dan yang lebih yang kita bimbang adalah apa yang disebutkan oleh para salaf juga, apabila suatu sunnah itu dimatikan, bid'ah hidup,
sehingga la yaudu, sehingga sunnah itu tidak kembali lagi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat sunnah itu tak hidup dah. Maka hiduplah kita dalam keadaan bidah dan dalam keadaan kesesatan. Di samping masalah-masalah kesan yang lain, maka menimbulkan syubhat, syubhat, kesan syubhat, dan puak-puak yang memang adanya zair dalam jiwanya, yattabi'una ma tashabaha minhu, maka dia akan buat benda-benda ni, syubhat ni, ibtira'a ta'wilihi, ibtira'a al-fitnah, untuk nakkan buat fitnah, wa ibtira'a ta'wilihi, dan ibtira' nak kepada ta'wil. Jadi itu kesannya, syubhat. Hawa, dah tentulah, itulah paling utama, kesan paling utama adalah mengikut nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, takkah kau melihat orang yang mengambil hawanya sebagai Tuhan, dan asal kepada semua kesesatan ini hawa, nafsu. Asal kepada bid'ah semua, nafsu. Asal kepada bid'ah pertama dari Islam, perpecahan, khawarij, menyeleweng atas nama Rasul. Kalimatul haq yuradu bihil batil, kalimat yang benar, tapi yang dia nak maksudkan daripada kalimat itu adalah kebatilan, mengkafirkan orang sesuka hati. Antara kesan lagi, ahlul ahwa, ataupun orang yang kesan kepada bid'ah ataupun benda yang sesat ni, maka dia akan benci kepada ahlus sunnah, dan dia akan benci kepada ahlul hadis. Kenapa dia benci kepada ahlul hadis? Dah tentu ahlul hadis yang menjaga agama. Ahlul hadis, oh ni tak boleh buat, ini tak boleh buat, ini tak boleh buat, hak ni hadisnya palsu, hak ni hadisnya daif. Eh, hey, aku tak suka. Inilah puak-puak belajar hadis, belajar hadis habis semua orang salah. Kan? Toleransilah sikit. Kita bekerjasama dalam benda yang boleh kita apa? Kita bekerjasama, dan kita na'dzuru ba'duna ba'dha. Kita bertasamuh ke, bermaaf-maafan dalam benda yang kita perselisihkan. Tak apa-apa, nak tepat juga. Tak. Ya, kita boleh berselisih dalam benda yang boleh berselisih, dan dalam benda yang tak boleh berselisih, aku tak boleh berselisih, ya? Hang mesti salah. Tapi kan nak maksud kita, kita mesti betul. Tak. Hak yang betulnya, hak ikut dalil Quran dan Sunnah. Antara kesan lagi, orang dah tak mau ikut dalil. Antara kesan lagi, orang akan, ataupun ahlul bid'ah ataupun ahlul ahwa, akan menghukumkan takfir kepada ahli sunnah biduni dalil, tanpa dalil. Nah, itu yang jadi sekarang, mengkafirkan orang sesuka hati tanpa dalil. Ahli sunnah dak, ahli sunnah adalah orang yang paling kasih sayang. Ahli sunnah orang yang tidak sembrono menghukum orang. Ha, ni baru kita nak ingatkan pesanan untuk kita semua dalam bab menghukum orang. Ha, tu dia ada kaedah dia. Bukan semua orang boleh kita hukum di ahlul bid'ah, tak boleh. Bukan semua orang boleh kita hukum di kafir, tak boleh. Dan kalau sekiranya dia tidak kafir, balik kepada salah seorang ni lah. Dan kalau tidak dia kafir di sisi Allah, kita pula jatuh. Begitu juga bid'ah. Ahli sunnah tidak senang-senang menghukum bid'ah, ahlul bid'ah. Orang awam, hatta al-imam syatibi sebut, orang awam tak dihukum ahlul ahwa' wal bid'ah. Ahlul ahwa' wal bid'ah adalah orang yang mempertahankan bid'ahnya setelah datang kepadanya kebenaran, atau setelah datang kepadanya burhan, dalil. Maka dia mempertahankan bid'ahnya. Maka itu baru berikutnya. Idza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani', bila syarat-syarat telah terpenuhi dan tak ada halangan untuk kita hukum dia sebagai ahlul bid'ah atau ahlul ahwa dan sebagainya, baru boleh. Dan itu bukan kerja kita, itu kerja ulama. Dua kerja kita lah. Kerja kita menyampaikan, dan jangan berdebat dengan orang-orang yang tak mau. Hak tu datang qaul Imam Ahmad, jangan berdebat. Terangkan sunnah, tapi jangan berdebat. Tak ada keperluan untuk kita debat. Hak debat bagi ahli dia. Debat dia ada ahli dia. Hak yang kita sampaikan sunnah, sampaikan sunnah, sampaikan sunnah,
dia pun argue, tak payahlah, lantak pergi dia. Bagi kepada orangnya sepatutnya. So itu kesan-kesan yang, tapi yang paling utama yang kita sebut tadi. Dua, asal kepada setiap keburukan itu balik kepada bid'ah, dan setiap bid'ah yang wujud, satu bid'ah akan mematikan satu sunnah. Maka sebab itulah ulama ahli sunnah daripada dulu sampai sekarang bercakap tentang bab ni. Daripada itulah, daripada dululah sampai sekarang Nabi bagi peringatan. Iyakum wa muhdasatil umur, fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Nabi yang cakap. Dan kalau Nabi tak sebut, kita pun tak teringin nak sebut. Dan oleh kerana Nabi sebut, kita juga sebut. Dan tak ada kena-mengena dengan kita pun. Hang buat bid'ah tu, hang lah dah. Tapi ini sebab agama. Tapi kalau dia buat sendiri-sendiri, dia punya maksiat dan sebagainya, nyuruk-nyuruk air, tu entah engkau. Tapi kalau engkau pergi pula menzahirkan kepada orang lain, sama ada benda sesat dan sebagainya, seperti yang banyak berlaku zaman sekarang ni, ustaz-ustaz yang berserban-serban ni, bukan salah pakai serban. Tapi menggunakan serban untuk atas nama agama. Nampak ada selempang, ada serban, ulama lah. Capal lubuh kat sini. Dulu waktu capal wujud mula-mula, murah punya. Semua jadi selipatan dah. Kan bentuk capal tu semua jadi selipatan. Masjid. Masjid dengan surau pun ambil jadi selipatan dah tu. Bentuk logo tu. Tak muncul Wahabi pula waktu tu. Hak masjid tu pun yang lawan Wahabi tu. Masjid lawan Wahabi tu. Pakai lambang capal, selipar jadi tanda. Untuk tanda. Itu dulu. Sebab murah kot kan. Tapi capal sekarang mahal. Takkan bu, masjid nak beli capal mahal. Buh dekat tanda kan. Tu bayang kan. Nampak tu. Kalaulah benda tu dah memang logo agama. Dah lama dah kita marah dah. Tapi memang capal tu itulah tujuannya. Pijak tahi. Pijak tandas. Sebab tu Nabi bila dia masuk salat, kemudian ada najis di capalnya. Apa disuruh Jibril buat? Jibril suruh tangga. Nabi tangga tak? Sahabat pun tangga. Sehingga habis sembahyang, sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa tangga selipar? Nabi tanya, kenapa korang tangga selipar? Kami nampak engkau tangga selipar. Satu, poinnya ialah dia nampak, ikut Nabi. Nabi tangga, kita tangga. Nabi masuk kubur, Nabi tegur, oi, orang yang pakai selipar safety attire itu, cabut. Nabi suruh cabut, cabut. Itu sahabat. Kita tak. Nabi suruh. Itu Nabi kita. Itu kita. Dia Nabi, kita bukan Nabi. Dia ustaz, kita bukan ustaz. So ini penyelewangan-penyelewangan ni. So kesannya kepada ummah. So kita nak orang sunnah kita dengan ilmu. Dan kita nak lawan dengan mereka pun dengan ilmu. Bukan dengan hanya hamasah bersemangat saja, mesti dengan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz MKA atas penjelasan yang panjang lebar. Poin yang menarik ialah apabila ditegakkan satu sunnah, maka satu bid'ah akan tenggelam. Dan apabila dibiarkan satu bid'ah itu tertegak, maka sunnah akan terpadam. Maka dia ada di, macam kita tanam pokok lah, perumpamaan. Kita tanam pokok, samping kita baja, kita siram pokok tersebut, yang tumbuh sekali dengan pokok tu ada rumput sekali. Jadi kalau kita tak biarkan rumput ini dipotong dan sebagainya, maka rumput ni dia akan ambil baja-baja yang kita bagi pada pokok tersebut. Akhirnya yang subur ialah rumput. Kita nak tanam pokok tu, rupanya yang tumbuh ialah rumput. Jadi demikianlah agama, iaitu kita nak supaya yang subur tu ialah sunnah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita beriman bahawa Nabi SAW adalah Rasul yang terakhir. Rasul yang terakhir. Tak adalah Nabi selepas daripada Nabi SAW. Tidak ada dah orang yang akan menerima wahyu kerasulan selepas daripada Nabi SAW. Dan antara Nabi dengan kiamat, Nabi sebut seperti dua jari. Jadi maksudnya tak ada siapa dah. Kiamat bila? Wallahu a'lam. Kiamat kita tak tahu. Boleh jadi kiamat 10-20 tahun ni. Seperti yang PMYT sebutlah.
perjalanan mimpi yang terakhir. Dia kata kiamat ni takat 10 tahun terakhir ni. Boleh jadi kiamat 100 tahun lagi, boleh jadi kiamat 1000 tahun lagi, boleh jadi kiamat 1 juta tahun lagi, kita tak tahu. Ini rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi tanggungjawab kita ialah untuk kita mempertahankan agama ini, untuk kita membela agama ini, untuk kita bangkit membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk yang seterusnya saya berpindah kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sirajuddin, iaitu kalau kita perhatikan para ulama sejak daripada salafun salih, daripada awal dahulu sehinggalah kita kata pada zaman hari ini, mereka semua menyedari akan tanggungjawab untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan kita tengok mereka meriwayatkan hadis, menapis hadis, adanya ilmu jarh ta'dil dan sebagainya itu di peringkat awal, sehingga ada kitab-kitab sahih, ada kitab-kitab daif. Tujuannya adalah untuk menjaga kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kaedah, cara, usaha yang paling ampuh yang kita boleh memainkan peranan pada kita zaman hari ini untuk kita melaksanakan tugas yang sama lah. Jadi dipersilakan Fadhil Ustaz. Terima kasih Tuan Moderator dan sahabat panel. Tuan-tuan puan-puan rahmatullah Allah sekalian. Panel yang kedua ni macam itulah, nasib lah. Kalau tadi pusingan pertama, panel pertama dah cakap jawapan untuk panel kedua dah. Pusingan kedua, dia ambil masa panel kedua. Jadi panel kedua nak cakap jam duduk depan. Selagi kena tak tepat masa, orang kata tak sunnah. Jadi nak pakai hak mana ni? Cuma saya minta urus dia kunci sat pintu tu, supaya panel lah untuk forum kemudian tak boleh masuk lagi. Tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai penyelamat ummah. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masali wa masalu ummati kamasali rajulin istawqada nara faja'alati ad-dawab wal farash yaqna fihi fa ana akhidun bihujazikum wa antum taqahhamuna fihi." Apa maksud hadis ni tuan-tuan puan sekalian? Nabi kata perumpamaan aku dengan umat aku ni, Nabi kata kamasali rajulin istawqada nara, seperti seorang lelaki yang menyalakan unggun api. Kan dia ambil api, dia buat unggun api. Kan? Faja'alati dawab wal farash yaqna fihi. Bila dah ada unggun api, bila nampak bercahaya tu, jadi ad-dawab. Dawab ni serangga yang jalan bawah ni dipanggil apa? Merayap. Kan? Serangga ad-dawab ni serangga yang bawah ni, jalan tanah. Wal farash, serangga yang terbang. Kelkatu ke, nyamuk ke, jenis macam itulah. Ha, kan? Yaqna fihi. Bukan setakat pi tengok cahaya tu, bahkan pi terjun dalam api itu. Fa ana akhidun bihujazikum. Nabi kata itu tugas aku, nak menyelamatkan kamu. Nabi kata, wa antum taqahhamuna fihi, yang mana kamu nak terjun ke dalam api itu. Nabi penyelamat umat. Kan wahadainahun najdain, Allah kata kami tunjuk kepada mereka dua jalan, satu jalan yang bawa ke syurga, satu jalan yang bawa ke neraka. Ramai hak pilih jalan api ni. Kan Nabi nak selamat umat dia, hak nak masuk dalam api neraka ni daripada tak masuk dan boleh masuk ke syurga. Itu tugas utama kita. Apa yang kita berhadapan dalam masyarakat sekarang ni, yang bertembur ni kelompok yang melampau. Kan, sama ada kita kata pelampau hak sebelah kita ke, pelampau sebelah sana ke, tak apalah, pelampau sebelah kita ni berada di jalan-jalan kebenaran pun, hak pelampau sebelah sana no,
hak yang moderate, yang pertengahan ni, tak ada apa pun. Dia cool ya. Kan? Ada orang perlih. Eh, Masjid Alwi apa ramai-ramai tu? Habis kat orang kami nak lalu pun susah. Kan? Kita kata ada perkampung sunnah. Eh, perkampung sunnah tu apa? Gerembar. Ha? Yang hak duk Johor, Singapura mai ke sini. Hak dalam perlih pun tak tahu program ni. Dia cool. Tak ada apa kan, sunnah tak sunnah aku entahlah, aku macam tu kan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, macam tu kan, tak cara kan. Yang kita duk kata ish, hak duk bergaduh masyarakat, hak ni kata sunnah ni bid'ah, hak ni bid'ah hasanah, tak ada, cool ya, okey, tak ada masalah kan. Tetapi kan, yang moderate ni mungkin mudah untuk kita berdakwah, mungkin hak melampau sana tu agak susah kan. Tapi apapun, apapun tuan-tuan sekalian, apa yang kita lihat dalam masyarakat sebenarnya, masyarakat kita lah di Malaysia ni, masuk grup mana pun, sebenarnya dalam bab agama ni dia pun dah ada dua dah, al-hubbu wal ittiba', kasih kat Nabi dan ikut Nabi. Cuma kasih tu Ustaz KA, mungkin depa kasih lebih daripada kita lah kan, kadang-kadang tu. Cuma hak ikut tu tak tahu macam mana kan, dengan pakaian mereka, mungkin janggut mereka tu rasa panjang dari janggut kita lagi kan. Mungkin tak tahulah, kalau isbah tu telajak mereka tu melampau dah lah kan. Tapi nak sebut di sini ialah, untuk bak kasih mungkin ada benda yang kita nak kena atuk mereka lah, sebab kadang kasih mereka pun agak melampau. Melampau sampai anggap Nabi hidup, Nabi masuk dalam program Yahanana, oh sakan kan, kena siap satu kerusi khusus. Itu kasih yang melampau lah. Cuma kebanyakannya kita nak kena perbetul bab ikut. Nak cerita agama ini kena ikut Nabi. Itu saja. Agama ikut Nabi. Hak ni Nabi buat, hak ni Nabi tak buat. Simple. Kita kena ada satu benda dalam diri kita. Menerang bukan menyerang. Guna hak tu sudahlah kan. Mungkin kami, platform kami ni mungkin untuk cakap untuk kita ni lah kan, sekadar tu lah. Tetapi bila kita masuk dalam masyarakat kita, masuk dalam keluarga, ada pak pejuang sunnah, anak pejuang bida'ah, bida'ah hasanah kan. Oi, pak duk cakap dalam Facebook ni bab sunnah, yang bini duk cakap bab baca Yasin malam Jumaat, bini duk forward, ada seorang sazah duk cakap pada sedekah Fatihah untuk diri sendiri. Oh hebat, amalan rare. Nak bawa masuk keluarga pun susah. Nak cerita kat jiran, nak cerita kat kawan kita, grup WhatsApp kita, bukan mudah. Bukan mudah. Kan? Tetapi guna kaedah menerang daripada menyerang. Ada dua tahap yang boleh saya simpulkan di sini. Yang pertama, martabat pertama mungkin semua boleh lah. Hak ni Ustaz KA play safe lah kan, duduk kat perlis macam lain, pi bangsa lain pula kan, play safe kan. Martabat pertama ni dia ajak kitab hadis, semua amalan Nabi pun semua, hak ni Nabi buat, ni Nabi tak buat. Simple. Dia perbanyakkan, dia mesyiarkan sunnah. Dia ajak anak dia ni makan ke tangan kanan, ambil hak dekat kan, solat cara Nabi, puasa cara Nabi, semua ibadat cara Nabi, berakhlak seperti akhlak Nabi. Simple kan, simple. Hak ni mungkin kalau kata penceramah ni boleh ceramah kata tempat lah, kena sakat sunnah dengan hak, hak mana Nabi buat, hak Nabi tak buat. Ini martabat pertama. Ini semua kebanyakan orang boleh buat. Martabat yang kedua, ini sunnah, hak ni bida'ah. Sebab bida'ah ni bukan perkataan kita. Salah tanggapan sebelah sana ni, mereka duk rasa bida'ah ni perkataan ustaz-ustaz. Mereka tak tahu kata Nabi yang sebut kullu muhdasatin bid'ah, benda yang diada-adakan dalam agama adalah
bid'ah, wa kulli bid'atin dhalalah, dan setiap yang sesat, setiap yang bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Apa kaitan dengan naik kapal terbangnya? Kan? Apa kaitan dengan naik keretanya? Tak ada kaitanlah. Kita pun kan nak naik kereta unta kot. Zaman Nabi naik unta. Ada benda ibadah, bukan kaitan benda muamalat, kan? Kadang nak bagi masyarakat faham, kadang-kadang hak pendakwah ni pun susah kita nak fahamkan. Kan? Jadi kita perlu juga martabat yang kedua ni nak cerita. Kan? Ini syirik. Tengok anak menakan pakai tangkai. Mungkin bahasa mudahnya kita kata, ni Nabi tak buat ni. Simple sangat rasa. Kan? Kita kata ni khurafat ni syirik ni. Syirik ni. Kan? Syirik. Ni ustaz yang bagi tangkai ni ni. Dia duk rasa, sebelah sana tu dia rasa semua ustaz maksum lah. Ha, tak maksum ustaz Wahabi ya. Dia ke maksum semua. Allahu Akbar. Kita nak ajak masyarakat yang maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simple je apa yang kita nak ajak. Dan kita perlu kenai orang dalam masyarakat kita. Macam asar Ibnu Mas'ud ni saya sebut tadi, berlakunya fitrah, zaman fitnah, zaman yang orang sangka agama sebenarnya bukan agama. Begitu juga dalam benda sunnah ni, dia duduk sangka sunnah sebenarnya bukan sunnah, kan? Seperti Ustaz K.A. sebut tadi, peranan Imam Malik, dia tengok kan bibit-bibit yang nak berlakunya bid'ah tu, piniat ihram dekat makam Rasulullah, itu dah kita kata apa salahnya. Kalau ikut hukum fiqah, sah ya. Niat ihram kat mana? Tanah halal. Kan? Apa salahnya nak niat masjid Nabi? Tak salah. Tetapi anggapan orang, dia buat benda hak Nabi tak buat, dia rasa itu lebih baik. Hak tu yang bahaya tu. Itu yang kita kata, lau sabakuna, lau kana khairan, lasabakuna ilaih. Kalaulah benda ni baik, tentulah para sahabat dulu telah mendahului kita. Selagi mana kita pegang kaedah tu, kita selamat sampai hari kita mati. Lau kana khairan, kalau benda tu baik, sahabat dah dahului dah dulu. Apa lagi kita nak? Hak tu je lah. Kan? Itu benda agama, benda yang dianggap ibadat. Dan step yang kedua ialah, kadang-kadang orang menganggap ada amalan lebih baik. Kadang setengah orang dia mula benci. Bila dia buat benda tu, dia rasa dia benci dengan hak benda kita buat. Bila dia main perlis, sebagai orang dia main perlis, dia kata apa zikir sengak-sengak macam ni, tak sunnah. Cik, dia pula anggap kita tak sunnah sebab dia sunnah yang lain. Hak benda bekas sunnah ni dia anggap tak sunnah, hak benda hak tak sunnah dia anggap sunnah. Mula jadi macam tu. Last kali hak golongan macam ni yang agak bahayanya ialah dia menganggap kita boleh tak ikut sunnah Nabi. Habis ya. Tuan-tuan pernah dengar tak ada penceramah sebut, tak semestinya Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Itu kaedah-kaedah yang merosakkan prinsip agama Islam. Dalam bab muamalat tak apa, silakan. Kan? Tetapi dalam bab ibadat, kalau sebut macam Nabi tak semestinya Nabi tak buat, kita tak boleh buat, habis rosak. Peganglah, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau sesuatu itu baik, Nabi dan para sahabat telah mendahului kita. Wallahu alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sirajuddin. Dan itu adalah pusingan yang kedua. Jadi insyaAllah pusingan yang ketiga masuk kepada panel yang lain lah. Itu penutup lah daripada kira sekali dengan penggulungan daripada tajuk kita pada pagi ini, iaitu penyelewengan atas nama Nabi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat, kita semua dapat mengambil pelajaran, dan kita dapat menyatukan para pencinta sunnah ini, para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di tanah air, khususnya di rantau Nusantara kita ini, untuk sama-sama kita bersatu, untuk sama-sama kita bangkit membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu-satunya
kita kata kekuatan yang ada pada umat ini, iaitu apabila kita berpegang teguh seperti mana yang telah dipegang oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan insyaAllah, sekadar itu, mohon maaf atas segala kekurangan, ketelenjuran bahasa, kekasaran bahasa, terguris jiwa. Jadi sekadar itu, aku laqauli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.